segala bentuk penyerangan dilakukan oleh angkatan bersenjata Rusia dalam menghabisi pasukan lawannya. Dari sebuah video yang ramai beredar di media perpesanan Telegram pada Rabu 4 Oktober 2023, menunjukkan saat-saat titik pertahanan militer Ukraina terkena bom FAB yang dilayangkan tentara Rusia. Tampak ledakan dahsyat terhadap akumulasi peralatan dan personel militer Volodymyr Zelensky seketika terjadi. Gempuran dari militer Rusia seketika memporak-porandakan semua titik target. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib sejumlah tentara Ukraina yang ada di sana. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.